Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Drawing Bus Channel. Kali ini gua gambar HR-012 Sunbreaker. Bus ini melayani trayek Karangkates, Malang, Ciawi. Ya, yang dimana dikemudikan oleh driver yang ya bisa dibilang sama bismania itu udah cukup paham ya, yaitu Mas Hendra Ahok. Mas Hendra Ahok mengemudikan bus ini dengan co-drivernya yang lain juga, Mas Kuku dan satu lagi siapa saya kurang lupa itu saya namanya siapa. Kalau yang tahu silakan komen di bawah. HR-012 Sunbreaker ini menggunakan bodi jet bus ya, 3 Voyager ya. Dan dia HDD. Jadi jarak ini apa di atas fender ini ya, itu lebih kecil ya jaraknya karena dia HDD. Ya. Menggambar HR-012 Sunbreaker ini dengan ada tampilan wayang ini cukup menantang buat saya karena sebelumnya saya belum pernah menggambar mode seperti ini. Ini baru pertama kali saya menggambar di bus PO Haryanto ini. Ini cukup menantang sekali ini untuk menggambar wayangnya ini. Ya. Dan garis-garis seperti ini sih saya berusaha untuk bisa gimana biar tampil elegannya dari garis-garis lakukan ini. Karena nggak gampang men. Jadi kalau saya pribadi pun untuk menggambarnya butuh ketenangan, butuh ketelitian, butuh kesabaran ya. Ambil contoh misalnya gambar yang inilah. Misalnya gambar lakukan ini. Jadi gambar lakukan ini seperti ini. Itu harus biar gimana tampil elegan itu gimana gitu. Nah, untuk HR-012 Sunbreaker ini dia pakai sasis Mercedes-Benz 1626 ya. Yang dimana sasis ini itu nggak bisa dipakai untuk tipe body SHD, tapi bisa dipakai untuk tipe body MHD ya, jet bus MHD. Jet bus MHD ini juga sangat diuntungkan untuk operator bus karena dia memiliki ruang bagasi yang cukup luas ya, untuk jadi bisa buat nampung motor juga bisa gitu. Jadi ketika mau perjalanan ke menggunakan bis ini lalu bawa motornya ditaruh di sini di bagasi bisa. Dan buat teman-teman ya yang nanya kenapa PO Haryanto nggak ada body SHD-nya gitu. Ya saya kurang tahu itu silakan kalian tanya sama Mas Rian Mahendra ya. Selaku owner operasional apa direktur operasionalnya dari PO Haryanto. Memang kalau saya lihat kebanyakan PO Haryanto menggunakan mode sasis mode body HDD ya. Jarang menggunakan yang SHD. Ya, mereka dari Haryanto itu kebanyakan busnya menggunakan body HDD dan MHD. Tapi paling banyak mendominasi HDD. Dan OH 1626 ini bagasi tembus gitu. Jadi bisa plong gitu, los kanan kiri itu. Bisa plong. Ini warnanya cakep ya, bertemu biru dan putih, terus abu-abu. Ini cocok banget. Kalem. Wayangnya ini juga jadi kesan serem dan
berani gitu. Oke, sekian gitu aja. Terima kasih yang selalu stay tune terus di video-video gua. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian dan komentar. Ya, terima kasih yang udah ngikutin video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.